Bisa, oh, baru. Tes, tes. Tes, tes. Nah. Tes, oke. Okay. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu pada malam hari ini. Di materi yang berbeda tentunya. Di pada malam hari ini kelas spesial yang baru diadakan dua pertemuan dalam minggu-minggu ini. Insya Allah ke depannya pertemuan selanjutnya kita akan adakan kembali kelas spesial khusus beberapa waktu. Nggak ada yang rutin juga, insya Allah setiap satu minggu tiga kali. Di pada malam hari ini, hari Kamis, insya Allah malam yang spesial untuk kita semua. Karena pematerian juga bisa dibilang spesial juga, guru-guru kita semua. Kita akan pelajari karakter dalam diri kita. Apa yang cocok untuk kita, apa yang pantas untuk kita. Dan yang belum ada suaranya, mungkin bisa diklik gambar mic di bawah pojok kiri. Nanti ada tulisan join audio, nanti bisa diklik. Insya Allah itu ada suara nanti. Mana ada suaranya belum? Kalau ada suaranya, tolong cungkan jempolnya. Biar saya pastikan ada suaranya. Oh, siap, berarti sudah ada suaranya. Alhamdulillah, berarti sudah ada suaranya. Nanti lagi kita akan mulai. Kita juga live di YouTube. Karena maksimal zoom kita, maksimal 100. Belum kita upgrade. Insya Allah nanti beberapa waktu ke depan kita akan upgrade lagi menjadi lebih baik. Lebih banyak lagi tentunya supaya ilmu yang kita dapat tidak hanya beberapa orang, bahkan bisa lebih banyak lagi. Alhamdulillah sudah ada 100 orang yang join, mungkin di YouTube juga sudah ada beberapa yang join. Alhamdulillah setiap kelas yang kita adakan itu di Zoom itu alhamdulillah selalu penuh. Karena antusias dari para yang ingin mendapat ilmunya tentunya, dapat berkahnya juga sangat banyak. Jadi, insya Allah kita akan mengadakan program-program yang lebih baik lagi. Entah itu online atau offline. Nah, insya Allah setelah, untuk yang offline khususnya, kita adakan setelah situasi ini menjadi lebih baik.
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan masing-masing. Semoga situasi saat ini semoga cepat berlalu. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi supaya kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kita menunggu Mas Asad tentunya, dan mungkin pertama nanti akan ada pembukaan terlebih dahulu dari Pak Bambang selaku pembina Pesantren Properti. Nah, nanti beliau memberikan sepatah dua kata sebelum Mas Asad dimulai. Oke, Pak Bambang sudah siap. Kita waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gagah, dengar ya. Alhamdulillah nongol lagi Mas Gagah. Jadi hari ini, malam hari ini benar-benar spesial karena ada beda banget ya untuk kelas hari ini, benar-benar mengenal karakter ya, karakter pribadi daripada diri sendiri. Kayak Mas Gagah ini sekarang pegang perusahaan IPO atau korai ya ulangi kan gitu Mas Gagah. Buka. Gagah bisa suara ya, Mas Pak. Gagah iya Pak. Nah, kurang keras Mas, mana keras ya Pak ya, siapa tahu nggak cocok. Pasti cocok, pasti cocok, tapi kalau supaya lebih cocok tuh arahnya kemana. Nah inilah akhirnya saya juga banyak belajar ya, di belajar dan diarahkan oleh tiga guru saya, yaitu Pak Jamil aja ini, Pak Farid Poniman, dan Mas Sasa ini. Itu guru kehidupan saya, mengarahkan pribadi saya seharusnya Bambang itu arahnya ke sini. Cara maintainnya seperti ini. Cara banyak hal itu masalah karakter ya. Akhirnya alhamdulillah Pesantren Properti berkembang cukup baik. Yaitu maka dalam kelas ini nanti ada satu hal yang perlu tak sampaikan. Hampir dikatakan nanti seluruh mitra yang ada 100 mitra kantor cabang di seluruh Indonesia Pesantren Properti yang ada 100 yang sekarang terdaftar kurang lebih 55 Mas Gagah, itu diwajibkan untuk ikut. Caranya ikut bagaimana? Nanti tak bilangin di grup kemitraan ya. Siap. Tak bilangin di grup kemitraan. Saya berharap wajib karena supaya saya akan tahu karakter diri seluruh mitra saya di Sentolo dan menjadi introspeksi diri bagaimana baiknya. Caranya gimana tak ajarin nanti. Artinya memang akan setelah ini ada kelas lanjutan daripada untuk hari Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu Minggu ada kelas lagi khusus yang membahas karakter apakah kita itu dalam berbisnis sesuai dengan karakter diri kita. Nah, ini yang akan disampaikan, saya katakan oleh Mas Asa. Anak muda usia baru 18 tahun dulu ya. Nikah tuh usia 22 atau 20? Mas Asa usia nikah dulu umur berapa ya? Nikah 20. Usia 20. Sekarang mau, oh bayangin nih, nikah sudah umur 20 tuh. Usia 20, terus sudah punya, mau punya putri, tiga, anak tiga. Sekarang baru mengandung, mungkin bulan depan sudah melahirkan. Dulu malang melintang, juga kuliah di Jerman, terus akhirnya balik, dinikahkan. Ketemu sama kita pada saat dia mau berangkat ke Turki, mau ngembangkan di Turki bisnisnya. Tapi ketemu kita, diantar bapaknya, pas main aja ke Sentolo. Akhirnya dia memutuskan nggak jadi ke Turki, lebih lebih sayang kepada saya. Karena Bambang itu perlu dibimbing gitu kan. Perlu dibimbing. Perlu dibimbing, kasihan. Maka karena sayangnya sama saya, akhirnya berani memutuskan yang sudah siap-siap, semua sudah siap, tinggal mau berangkat, memutuskan untuk tidak berangkat ke Turki untuk memulai bisnisnya. Bayangkan nih, saking sayangnya kepada saya itu. Maka hebat banget kan, berani mempertaruhkan untuk tidak jadi berangkat ke Turki hanya gara-gara ingat wajahnya Bambang, kasihan gitu kan, perlu diarahkan. Kalau nggak diarahkan, nganu itu bisa bahaya itu kan. Dan perkembangannya juga luar biasa. Yang bantu teman-teman ini, membantu kami di
di pengadaan kelas itu benar-benar dari didikan dari Mas Asa. 8 bulan dididik menjadi penghafal Quran, mengerti karakternya, ya. Setelah itu diajari ilmu properti bersama-sama dengan Sentolo, saya dengan Mas Asa. Setelah itu, mana yang pas ya yang mendampingi Bambang Ibnu? Maka dipilihlah dari 50, dipilihlah 7 di sini yang karakternya pas dengan Bambang. Ini bayangan nih. Bukan sekedar menempatkan orang loh ya. Nah inilah, ada ilmunya dan ini mahal. Dan yang hebat karena Mas Asa ya dapat turunan langsung ya. Ilmunya dari bapaknya sendiri, Pak Jambil Aya ini. Dan dari mertuanya, Pak Farid Poliman, penemu Stephen. Ya. Penemu lah ya. Dipikir Stephen itu buatan luar negeri. Enggak, itu buatan dari bangsa kita sendiri. Yaitu. Dan pengguna Stephen dapat dikatakan seluruh Indonesia sudah mendekati di atas 500 ribu. Ilmu itu bukan akan disampaikan kepada teman-teman.